ya, kemudian disebutkan namanya. Terima kasih, Pak Gubernur. Nama saya Soeharto, nama topnya kantor. Saya bertanya kepada kedua kandidat calon gubernur, Pak, kami ini warga rusun dan negara yang direlokasi akibat normalisasi Kali Ciliwung. Kami menderita tidak saja secara ekonomi, tapi juga secara mental. Kami benar-benar merasa drop. Saat ini kami tinggal di rusun yang sering bocor, padahal kami harus menanggung beban biaya bulanan terus-menerus. Bila Bapak terpilih, apa Bapak tega untuk terus-menerus membantu kami biaya rusun yang bocor ini? Terima kasih, Pak. Ada kesalahan desain yang masa lalu yang terus kami perbaiki sekarang. Saya mohon maaf dan saya harap Bapak Ibu bisa bersabar. Di tempat itu kami akan pastikan yang sudah tinggal di sana penyelenggaraannya baik, manajemennya baik, dan itu artinya ada transparansi siapa yang mengelola, siapa yang bertanggung jawab bila ada masalah, dan menggunakan alat digital untuk bisa ada monitor yang baik.